punya ultimate dari Chojuro. Mantap, Sol. Kayak ini ya. Hai semua, kembali lagi bersama gue UPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal coba ya untuk menukarkan lagi ya karakter ya yang lagi ada di event ya, di event Candy Exchange ya. Dan mungkin di video kali ini gue bakal coba ya untuk nge-exchange ya si Chojuro cuy ya. Kalau nggak salah dia ini dari desa Kirigakure ya, Last Generation ya kalau nggak salah ya cuy. Oke, kita masuk aja ke eventnya ya. Dia itu berada di Candy Exchange ya cuy. Berada di Candy Exchange. Di sini kita bisa nukerin ya untuk Asuma, Tayuyu, Mu, Jetsu, ya, Yamato, Nohara, Chiyo, dan ini dia Chojuro ya. Kita ambil saja langsung ya. Dan untuk menukarkannya membutuhkan candy cuy. Di sini gue punya 15 candy yang bakal gue tukarkan dengan 10 fragmen si Chojuro ya. Dan untuk Chojuronya langsung aja kita summon ya di sini. Let's go. Wow ya, got a new ninja cuy ya. Chojuro adalah Mizukage ke-6. Wow, Mizukage ke-6 memiliki sifat pemalu namun memiliki kekuatan yang besar ya. Chojuro merupakan ninja barisan depan dan memiliki physical and chakra damage tinggi. Wah, ini DPS kayaknya cuy. Kayaknya DPS ya si Chojuro ini. Oke, kita tingkatin aja untuk si Chojuro-nya. Tar dulu, gue cari dulu ya. Mungkin dia berada di paling bawah, nah kan? Ini dia berada di paling bawah. Kita level up dulu ya. Kita level up dulu untuk si Chojuro-nya. Langsung kita maksimalin. Nah, oke, udah. Dan kemudian kita pakein equip ya. Kita pakein equip untuk ningkatin ya advance-nya. Oke, let's go. Nice, kita advance aja langsung. Nah, ini dia kita sudah ke berwarna kuning ya, berwarna kuning. Sebenarnya sih paling bagus ya purple ke atas itu cuy. Purple ke atas itu bagus ya. Udah purple ke atas sih bagus ya. Oke, kita tingkatin saja sedikit demi sedikit ya. Lama-lama juga ntar sakit cuy. Lama-lama juga ntar sakit ya. Oke, ini masih kurang satu. Kita latih lagi. Langsung kita advance lagi. Naik lagi frame-nya cuy. Kita lihat frame-nya sekarang masih berwarna, bukan kuning sih ya, ini hijau cuy. Cuman hijau yang kekuningan cuy. Hijau yang kekuningan. Oke, kita latih lagi. Latih lagi. Oke, nice. Kemudian ini juga kita latih. Nah, ini masih kurang cuy ya. Yang kurang kita cari aja ya. Kita cari aja di sini, di Reaper Side ya. Langsung kita swipe 10 kali aja cuy. Langsung kita swipe 10 kali. Oke, kemudian kita cek ya. Nice, latih lagi. Dan ini juga yang kurang, kita ambil lagi. Kurang cuy, kurang Sweeton Expert ya. Kita ambil di Elite aja. Wah, masih belum kebuka ini cuy. Masih belum kebuka Sweetonnya cuy. Nggak apa-apa, kita maksimalin aja segini ya. Dan kita lihat dulu di sini cuy. Untuk skill-skill daripada si Chojuro ini ya. Gue pengen lihat si Chojuro ini memiliki skill apa saja. Ntar dulu, ini dia Chojuro-nya. Nah, ini dia ya. Untuk skillnya baru kebuka dua ya. Baru kebuka dua. Yang pertama di sini ada Hiramekare ya. Untuk Hiramekare ini ya, melepaskan cakra yang tersimpan di dalam Hiramekare ya, melepaskan bola cakra yang sangat terang. Wow, memberikan damage ya, memberikan damage. Oke, kemudian yang kedua itu Hiramekare juga. Oh, tadi Hiramekare Kaiho, yang ini Hiramekare Slash ya. Untuk Hiramekare Slash ini ya, menggunakan Hiramekare menebas musuh ya dalam jangkauan luas, memberikan physical dan cakra damage ya. Wow, mantap. Ini skill yang ketiga, Honenuki ya. Untuk Honenuki ini melemparkan jarum cakra yang berwarna biru muda, menahan musuh, memberikan cakra damage ya. Musuh tidak dapat bergerak saat. Oke, ya jadi dia ada debuff-nya ya. Kemudian ini Hiramekare Kaiho ya, yang kebuka sampai keempat ya. Di sini menggunakan kekuatan Hiramekare untuk meningkatkan attack diri sendiri ya, namun mengurangi max HP sendiri. Oke, hampir kayak seperti si Lee mungkin ya. Ya, hampir sama seperti si Lee, kayak membuka gerbang gitu ya. Attack-nya ningkat cuman ketahanannya berkurang ya. Si ini juga sama. Oke. Dan kita bakal mencobanya langsung di main quest ya. Kita coba di main quest yang elite ya. Soalnya tadi kita butuh yang elite cuy. Let's go dan kita pakai. Gue nggak tahu dia ini berada di mana ya. Oke, ini gue gantiin. Nah, oh di depan cuy. Kok di depannya kayak tanker gitu ya. Tapi skill-skillnya DPS gitu. Oke, biarkan kita hajar saja dengan Hiramekare ya. Hiramekare hajar, mantap ya. Oke, langsung maju ke stage selanjutnya. Kita hancurkan saja cuy. Ini elite ya. Walaupun elite juga nggak terlalu susah gitu. Oke, mantap. Aduh, Madara cuy dan Uchiha ya di belakang cuy. Uchiha Itachi ya. Terlalu OP sih mereka berdua ini.
Oke, okay, belum bisa ulti ya. Nah, ini dia. Ini ultimate dari Chojuro. Mantap, Sol. Kayak ini ya. Kayak Rasengan tapi dari pedang Hiramekare-nya, cuy ya. Dari pedangnya ya. Orang makan dari tangan gini ya. Dari tangan dia dari pedang anjir. Oke, okay, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kita lanjut gas ya. Kita lanjutkan ke map selanjutnya ya. Oke, okay, kita auto fight aja ya. Kita auto biar cepet cuy, biar cepet kelar. Waduh. Gue sih pengen cepet-cepet kelar yang elit ya, biar dapat tadi tuh yang tsunami itu ya, biar ningkatin frame-nya si Chojuro tuh, untuk ningkatin frame-nya si Chojuro ya. Ini karakternya lumayan ya, untuk bentuknya itu rada lebih besar tuh ya, besar di kepala anjir. Lucu-lucu sih ini karakter-karakternya tuh, karakternya lucu-lucu cuy. Cuman kok, widih, luar biasa nih Chojuro nih, cepet terisi ya tuh. Cepat terisi ya untuk gaungnya ini karena dia di bagian depan ya cuy, jadi kena damage ya, kemudian gaungnya terisi ya, kena damage terus gaungnya ngisi. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia udah mau kelar yang elit nih cuy, udah mau kelar yang elit. Gak apa-apa, kita hajar saja dulu. Uton Switon, salah sasaran itu yang nembak. Kenapa ke si Chojuro nembaknya ke musuh, nembak ke si Chojuro nih, lihat ini Itachi nih. Nah kan, ini tuh ke musuh, jangan ke Chojuro nembaknya. Widih, gege cuy, terlalu gege nih sekuat cuy, terlalu gege nih. Oke, kita hajar lagi bagian depan sini, ada Zabuza ya. Oke, berarti ini baru di desa ini ya. Widih, hajar, mantap sama Chojuro cuy. Rasengan. Mantap cuy, kelar. Oke, nice. Kita coba gacha dulu ya. Tangan gue gatel, pengen gacha. Let's go. Oke, kita coba ya untuk gacha, cuy. Kita coba untuk gacha ini ada yang gratis. Kita ambil dulu yang gratisan. Nice, dapat apa ini? Dapat setun berarti itu. Oke, dapat Sharingan Shard ya. Kagutsu no Jutsu Chip Litter ya. Kagutsu no Jutsu Shard. Oke, ampas semua, cuy. Ampas, enggak ada yang bagus ya. Fragmen. Jangan fragmen Ino, mentang-mentang gue gak spesifik ya, minta fragmen dikasih fragmen, bener juga sih. Oke, Tenten sama kan Kuro yang gue dapetin. Oke, goldnya sudah habis ya. Kita coba yang gratisan dulu di sini. Kita coba gratis dapat Switon. Nah, mantap nih. Switon Water ya. Oke, kita coba lagi gacha di sini. Dapat Onoki. Wih, dapat Jiraya dong. Dapat Jiraya dong. Oke, kita coba gacha lagi. Let's go. Bismillah di sini dapat please yang bagus. Orochimaru sama Danzo ya, Orochimaru sama Danzo yang gue dapetin. Oke, gacha lagi di sini. Let's go. Kita lihat apa yang gue dapetkan. Black Kagutsuno. Waduh, Sage Shard ini cuy. Mantap ini, komplotan Akatsuki. Gue suka sama Akatsuki. Sena Soul enggak guna. Gue enggak perlu Sena Soul. Gue pengen komplotan Akatsuki nih, please. Kasih gue. Aduh, ampas cuy. Ampas. Deidara. Mantap Deidara. Lumayan Deidara berguna. Oke, kita lihat sisanya dapat Gai Sasori ya. Oke, ini udah banyak yang dapat cuy. Udah banyak yang dapat. Kita coba lihat ya di sini dan kita klaim. Wih, Tsunade. Dapat Tsunade, terus kemudian dapatkan Kuro ya. Dapatkan Kuro, terus kemudian si Sai, si Gai. Gainya lucu banget ya mukanya, enggak jelas aja hidupnya. Muka sisanya enggak jelas. Oke, untuk Chojuro-nya udah bisa di craft ya. Di sini Switon expert-nya mantap Seoul. Kemudian kita latih, naikin lagi advance-nya. Wow, mantap. Sudah jadi Jonin. Aktif cuy. Skill ketiganya aktif. Honouki aktif cuy. Ini bisa debuff ya, kita sedikit naikin ini ya. Karena dia bisa debuff ya untuk yang Honouki ini. Oke, kita coba ya. Kita coba lagi cuy. Let's go. Kita coba lagi karena skill yang ketiganya sekarang sudah aktif. Aduh, ini jangan yang easy cuy, yang elite. Yang elitnya aduh, belum ada cuy. Nah, ini dia yang elitnya. Let's go. Kita hajar. Nah, ini lawan si Gaara ya. Lawan si Gaara nih, cuy. Lawan komplotan si Gaara ya. Udah, jangan takut. Hajar terus. Mamam. Mantap, Soul. Ini kelar nih malah. Kerocok itu, mah. Kerocok, cuy. Kerocok itu. Oke. Di siapa? Ada Anbu. Anbu KW. Ada Anbu KW, cuy. Langsung dihajar sama Madara. Mati semua, cuy. Terlalu overpower aja Madara, mah. Terlalu... Nah, ini Gaaranya, cuy. Ini Gaara langsung tak ultimate di sini dengan Chojuro, langsung hajar si Gaara, mati langsung. Mantap Soul Chojuro cuy. Wih, gila keren Chojuro. Ini lope-lopean semua cuy, lope-lopean semua ya. Oke, dan sekarang kita mendapatkan bintang 3 ya. Oke, mantap.
Oke guys ya, jadi mungkin ya untuk videonya aku cuma bisa cukupkan sampai di sini. Jadi itu dia ya, salah satu karakter yang baru gue ambil ya, Babang Chojuro ya. Jadi menurut gue Chojuro ini tanker tapi bisa disebut killer juga ya, karena sakit juga, bisa disebut debuffer juga ya, karena untuk salah satu skillnya yang Honoki ini bisa memperlambat musuh gitu cuy. Cuman tetap sih ini paling worth it ya, paling worth it digedein ini Lord Madara cuy. Lord Madara ini gila loh, mantap Soul di Madara. Madara mantap Soul. Habis gold saya lagi. Ini kalian lihat ya, penuh semua cuy, penuh semua. Oke guys, jadi mungkin untuk videonya cuma bisa cukup sampai sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.